Okey, bahagian B, mode, min dan median. Okey, apa itu mode, min dan median? Okey, untuk memahami ketiga-tiga benda ni, awak kena tahu jenis data dulu. Okey, actually data ada tiga jenis, iaitu yang pertama, data dalam bentuk senarai, okey, yang macam ni. Yang kedua, data dalam bentuk jadual, okey, begini. Dan yang ketiga, data dalam bentuk rajah. Okey, begini. So, nak cari mode, min dan median, dia akan berbeza-beza mengikut jenis-jenis data tersebut. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang data dalam bentuk senarai. Okey, yang pertama. Apakah itu mode? Okey, mode adalah benda yang paling kerap ataupun benda yang paling banyak berulang. Okey. Benda yang paling kerap. Okey, so kalau kita tengok dekat soalan kita ni, apakah nombor yang paling kerap berulang? Okey, jangan ambil nombor terbesar eh, sebab kalau ada setengah-setengah student dia confused, dia cakap mode ni adalah nombor terbesar. Nanti dia jawab 5. Ha, itu salah. Sebab 5 ni bukan paling kerap kan? Sebab 5 ada 1 2 je. Ha. Yang mana yang paling kerap? Jawapan dia adalah 2 sebab 2 ada banyak ni. 1 2 3 4. Okey, 2 ada 4. Yang 1 ada 2 saja. Yang 3 ada berapa? 3 pun ada 2. Okey, 4 ada 3. 2 yang paling banyak kan? So maksudnya jawapan ni adalah 2. Mode adalah benda yang paling kerap. So siapa paling kerap yang ada dekat sini adalah 2. Okey, yang kedua adalah min. Okey, min tu apa? Min kalau ikut istilah dia macam purata. Okey, so dalam kes kita ni min adalah purata lah. Okey, tetapi dia ada formula dia. Okey, apakah macam ni kita nak cari purata? Purata adalah kita jumlahkan semua nombor di sini dan kita perkan dengan bilangan nombor tersebut. So min awak salin dengan formula dia. Iaitu jumlah data per dengan bilangan data. Okey, jumlah data tu apa? Tambahkan semua data-data ni. So, 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Okay, lepas tu kita perkan dengan bilangan dia, bilangan data. So, berapa banyak data ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, per dengan 13. So, kita tekan ke beta. Okay. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 5, 3, 1, 4, 5, 2, 4, 2. Okey, hati-hati eh. Nak tambah tu hati-hati. So, nanti dapat 38 per dengan 13. Lepas tu, 38 bahagi ataupun per dengan 13. So, jawapan ni akan dapat 2.923 tu. Kita ambil 2 tempat puluhan. So, 2 tempat puluhan akan jadi 2.92. Okey, itulah jawapan dia. Dan awak mark sikit kat sini. Okey, min ni biasanya dalam perpuluhan. Nah, itu dia punya remark sikit. Sebab bila awak dapat puluhan, banyak student takut. Dia cakap, betul ke tak betul ni? Ha, sebenarnya memang biasanya min dalam perpuluhan. So, jangan takutlah. Okey, begitu. Okey, itu min. Yang kedua, yang ketiga adalah median. Okey, dah cari median macam mana? Ada dua step. Step pertama, awak kena susun. Okey, susun ikut urutan. Yang kedua, awak kena cari data di tengah. Okey, cari data di tengah-tengah. Okey, so ada dua step eh. Yang pertama, kena susun. Yang kedua, cari data di tengah-tengah. So, dalam kes kita ni, senarai kita ni, dia belum susun lagi. Okey, dia berterabur. 1, 3, 2, 4 kan berterabur. Jadi, kita kena susun lah. So, susun, ambil yang paling kecil dulu. Siapa paling kecil? 1. Okey, 1, 1, 1 ada 2 kan? Lepas tu, 2 ada
Empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Dua, 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 dua. Okey, lepas tu tiga ada dua. Tiga, tiga. Empat ada tiga. Empat, empat, empat. Dan lima ada dua. Lima, lima. Okey, kita dah susun sekarang ni. Langkah kedua kita kena cari data dekat tengah-tengah. So, siapa yang dekat tengah-tengah antara banyak-banyak ni? So, macam ni tak buat, kita potong macam ni. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Sampai kita dapat nombor yang di tengah. Okay, so kita dapat dah nombor kat tengah ni, iaitu 3. So median dia adalah 3. Okay, begitu.